Hal ini ditandai dengan telah rampungnya sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN Merangin dengan luas lahan 56 hektar, di mana Pemkab Merangin telah menyiapkan lahan keseluruhan seluas 60 hektar lebih, dan nantinya Pemkab Merangin juga akan menyiapkan lahan hingga 70 hektar. Dalam bincang-bincang OPD bersama Bupati Merangin Haji Masyuri juga diungkapkan, dengan lahan yang tersedia, maka kebun raya tersebut akan mempunyai isi yang lengkap. Kebun Raya Nasional untuk wilayah Sumatera ini memanfaatkan lahan objek wisata Arboretum Rio Alif. Kegiatan kita melaksanakan kegiatan bintang-bintang pagi bersama OPD, di mana bidik sektornya pada hari ini adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Banyak hal yang kita bincangkan, penting yang pertama masalah DPK kita tidak hanya di bidang pertanian aja, tapi baik itu di Dukcapil, di perikanan dan sebagainya. Ini akan kita benahi kekurangan-kekurangan, kita cari penyebab-penyebabnya, sudah ketemu, maka kita tinggal memenuhi persyaratan-persyaratan. Juga salah satunya adalah perda. Jadi ada dua perda yang kita perlukan, yaitu pertama adalah perda LP2B dan perda tentang pengganti IMB, PBG. Jadi, sampai itu juga banyak hal tadi. Dan kemudian pada hari ini juga ada serah terima sertifikat dari kantor pertanahan Kabupaten Merangin kepada pemerintah daerah. Ada dua sertifikat yang diserahkan, yaitu satu sertifikat Arboretum itu seluas 56 hektar. Nah, ini penting sekali bagi kita nih, kita tunggu-tunggu karena ini adalah sebagai persyaratan untuk kebun raya. Dalam bincang-bincang tersebut, Bupati Merangin Haji Masyuri juga membahas berbagai persoalan penting yang terjadi, sekaligus mencari solusi serta jalan keluarnya. Seperti terkait dana alokasi khusus atau DAK yang masih terkendala dengan Perda, juga terkait rencana pembongkaran median jalan yang berada di Jembatan Merangin 2. Yang tak kalah penting ialah tentang mensukseskan Merangin Mantap tahun 2023, yang unggul di bidang pertanian dan pariwisata. Acara yang sudah menjadi agenda rutin Bupati Merangin ini dilaksanakan pada minggu kedua Februari di Saung Green Kandis. Merangin, Basarudin, Bungo TV.